sekarang kita mau pakai galvanik. Pertama pakai gel yang putih. Ya, ini gel yang putihnya ditaruh dulu di permukaannya. Terus nanti siap-siap. Ya, biasanya satu tube ini buat setengahnya buat dipakai setengah muka, terus setengah lagi buat setengah muka yang lainnya ya. Jadi satu tube memang buat satu muka. Oke, ini kalau udah ditaruh dulu, nanti kita tutup. Nah, ini kalau udah pencet nomor 1 buat gel yang putih. Tadi gelnya putih, makanya nomor 1 itu kurang lebih 2 menit. Ya. Ini bisa ditaruhin ke sini. Ya, teman-teman bisa di-apply dulu baru pencet nomornya atau bisa sekaligus sembari jalan ya. Nah, waktu dipakai di-apply begini biasanya dia akan ada bunyi. Tadi ada bunyinya ya. Waktu pertama mulai, ini udah bunyi kan? Satu. Ya, waktu bunyi sekali artinya dia nanti connected. Nah, itu bunyi beep, beep, dia connected. Nah, ini waktu kita spa patokannya tergantung dari permintaannya orang itu ya, apakah di garis senyumnya atau di bagian kantung matanya. Nah, kalau ini hidungnya ya bisa membantu memancungkan hidung. Nah, ini buat di kantung mata ya. Ini garis senyum dari sini nanti ditarik ke atas. Ya, dari situ tarik buat. Nah, waktu narik ke atas tuh agak pakai tenaga sedikit, tapi enggak usah kencang-kencang ya, nanti kalau terlalu kencang bisa iritasi. Dan apa namanya? Iritasi bisa karena dua, tenaga terlalu kencang atau gelnya terlalu sedikit. Ya, jadi ini kalau ada beberapa titik, satu garis senyum di sini. Di sini kalau yang di bawah mata ini buat kantung mata. Ya. Kalau pakai yang putih artinya itu dia mengikat kotoran ya. Itu lamanya sekitar 2 menit. Biasanya kita demo itu separuh muka buat dia mendapatkan hasil maksimal. Nah, kalau udah ke arah jidat, Lin. Waktu ke bawah enggak usah pakai tenaga ya, dan jangan dicopot-copot pegangannya. Nah, ini buat daerah jidat biasanya zigzag seperti ini. Ini buat membantu mengikat kotoran kalau gel yang putih. Kalau gel yang biru itu dia fungsinya buat mengeluarkan kotoran dan memberikan serum anti-agingnya. Ya, gayanya sama gaya buat menspanya. Tapi ini adalah cara buat apa namanya? Pakai gelnya berbeda, cuman caranya sama. Nah, sampai bunyi beep panjang berarti sudah selesai. Oke, ya. Oke, thank you Linda.